Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فارجله إلي عند حاجتي إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في تعليم الأمن يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين الأمين. Sebelum kita memulakan bacaan kita, marilah sama-sama kita membacakan doa dalam bentuk surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab kita Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar tuan guru Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar almarhum. Moga-moga menjadi manfaat buat kita dan juga buat beliau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bi'unubihi fid darain al-amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ketiga pada muka surat 6. Sama balik perbincangan kita. Ingat kita sedang membincangkan sebuah risalah yang kecil dinamakan oleh tuan guru kita pada muka surat 8 sekali. Dia tulis risalah. Risalah itu adalah beberapa lembaran helayan yang mana dia ambil daripada kitab-kitab tauhid yang mu'tabar dan dimudahkan bahasa ke dalam bahasa yang kita gunakan, kemudian digunakan konsep soal jawab. Memang kitab ini sangat mudah. Usia kitab ni lebih kurang 55 tahun. Tuan-tuan sini mungkin ada yang dah mencapai usia 55 tahun. Jadi dikarang oleh tuan guru kita sejak 55 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah kitab ni sangat-sangat barokah kerana ditelaah berzaman-zaman, berapa generasi dah. Dan sekarang ni kita telaah pula di sini. Baiklah, kitab ni membincangkan tentang ilmu tauhid. Kita recap sikit supaya mungkin ada yang baru dia faham mabadi ilmu kita ni. Sebab ilmu yang kita nak belajar ni kita kena tahu mabadi dia. Mabadi yakni 10 perkara yang kita kena tahu bila kita nak belajar sesuatu ilmu.
kena tahu manfaat dia, kena tahu mudarat dia, kena tahu siapa yang bawa datang ilmu itu, kena tahu untuk apa kita nak guna ilmu itu, kan? Dan kedudukan ilmu itu macam mana. Kita masih lagi membicarakan perkara tersebut. Jadi sebagai umat Islam, kita kena ada identiti Islam, identiti Muslim ataupun DNA Muslim. Jadi DNA itu ataupun identiti itu tiga perkara sahaja. Nah, nama kata seorang itu mukallaf, Muslim yang sempurna, dia ada tiga perkara dalam diri dia. Yang pertama, pengetahuan tentang tauhid. Yang kedua, pengetahuan tentang fiqh. Yang ketiga, pengetahuan tentang tasawuf. Yang pertama, pengetahuan tentang tauhid itu melibatkan tiga perkara. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kerasulan. Dan yang ketiga, sam'iyah. Ketuhanan, nak kenal siapa Tuhan kita. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Kerasulan, nak kenal Rasul kita, apa tu yang diperintahkan dan apa tugas Rasul kita, kan? Sam'iyah pula, yang ketiga, sam'iyah, yang ni kita nak tahu perkara yang mana diceritakan kepada kita tapi kita tak pernah menyaksikannya. Sebagai contoh, syurga, neraka, dosa, pahala, azab kubur, nikmat kubur dan sebagainya, perkara-perkara yang ghaib, yang hanya didengar, tak dilihat tapi diyakini, dipercayai. Tiga perkara itu dalam bab tauhid kita akan bincang. Dalam bab fiqh kita akan bincang bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, bab jinayah. Ringkasnya gitu. Dalam bab tasawuf kita akan bincangkan perkara mazmumah dan perkara mahmudah, yang terkeji dan yang terpuji. Jadi bila umat Islam ada ketiga-tiga tadi, tauhid, fiqh, tasawuf dalam diri dia, maka sempurnalah diri dia. Nak jadi apa sekalipun, insyaAllah tidak ada masalah lah. Ha, baik. Jadi kita lihat balik, kita membincangkan tentang ilmu yang pertama, ilmu yang paling afdal, iaitulah awaluddini ma'rifatullah. Lepas tu tuan-tuan, ilmu ini kita jangan niat nak belajar pada hari ini, walaupun hakikatnya kita ni bukan nak mengajar, sebab nak menjadi dia kena orang alim, kita ni orang jahil. Jadi makanya kita niat kita hari ini adalah untuk muzakarah sahaja. Jadi muzakarah kita tuan-tuan bukan untuk kita nak tahu sahaja, biar ada dua lapis niat kita tu. Apa dia? Yang pertama nak tahu, yang kedua nak beritahu. Yang pertama nak tahu, yang kedua nak beritahu. Guru-guru kita dia tekankan benda tu awal-awal masa mengaji, dia tekan sangat benda tu. Niat nak tahu dan niat nak beritahu. Nak beritahu siapa? Paling kurang anak isteri kita yang di bawah jagaan kita. Kita dah bincangkan lalu kan pada pelajaran yang kedua, macam mana ilmu ini perlu disampaikan kepada anak-anak murid dan sebagainya. Baik. Dan kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tak mampu lagi nak beritahu kepada anak dan isteri, kita bawa mereka untuk tahu ilmu ini. Sebab pengetahuan anak isteri kita ni atas tanggungjawab kita. Kalau kita tak ajar mereka, kita yang berdosa. Tak ajar mereka kenal siapa Tuhan mereka, tak kenal siapa Rasul mereka, tak kenal apa itu sam'iyah, maka kita berdosa. Cara nak ngelak daripada tak berdosa, kita ajar mereka. Kita tak mampu nak ajar, kita bawa mereka ke tempat-tempat yang diajarkan ilmu tersebut. Baik. Sambung balik perbincangan kita pada muka surat 6, pelajaran yang ketiga. Sin, soal. Sama-sama kita baca tuan-tuan, walaupun ada yang tak boleh baca jawi, kita perhatikan. Barakah huruf jawi ini sebab dia huruf hijaiyah dan ia adalah huruf Al-Quran, huruf tuturan baginda Nabi SAW. Pernah berlaku satu tempat, pengalaman kita sendiri dekat Damansara, satu masjid yang kita mengajar di situ lebih kurang dah kira-kira 4 tahun aku rasanya. Pangkat mula dulu guna kitab ini, ramai yang tak setuju sebabnya dia tulisan jawi, sebab ramai tak boleh baca. Yang datang tu mak-mak tatin. Mak-mak tatin kalau bagi tulisan Rumi English, baca laju, kita baca tak bunyi, dia baca laju sebab bidang dia macam tu. Tapi bila baca bagi kitab jawi, dia tengok pun terbalik kitab tu, kan? Sebab ada yang tak pernah baca langsung. Jadi kita kata tak apa, perhatikan, tengok, oh ni huruf kaf, oh ni huruf ta, oh ni huruf alif, pelan-pelan pelan-pelan, insya-Allah. Qalilan qalilan fasara jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tengok niat dalam hati kita, ya Allah, barakah aku bertawasul dengan huruf-huruf yang baik ini, jadikanlah aku orang yang celik agama.
Tuan-tuan, akhirnya belum sempat khatam kitab ni. Saya ingat masa tu berada pada muka surat 20 lebih, dia dah boleh membaca kitab jawi ini. Kitab ini tuan-tuan, maknanya kata apa? Itu kuasa Allah. Kita berusaha. Baik, insyaAllah kita niat. Yang tak boleh baca pun tengok juga, tengok pati. Tuan-tuan, insyaAllah. Soal, soalan. Sin soal, kepada apa dibangsakan ilmu tauhid ini? Dibangsakan yakni dijeniskan. Dan jenis apa? Kategori apa ilmu tauhid ini? Dia masuk dalam kumpulan mana? Jim jawab, sama-sama kita baca. Ilmu tauhid ini ialah setengah daripada ilmu yang dibangsakan, yang dijenihkan kepada agama. Tuan-tuan, kita ikut pelan-pelan, lama-lama kita fahamlah. Dia lama-lama, dia bukan boleh pandai terus. Budak-budak keluar-keluar, budak buruk nak berlari, kita pun lari. Tuan-tuan, kalau tengok macam tu, tuan-tuan, insyaAllah. Jadi, apa dia kata? Ilmu tauhid ini ialah setengah. Setengah di sini bukan maksud kalau kata meja ni belah dua. Tak. Ni Tok Syam, guru kita, dia beritahu huraian setengah di sini adalah sebahagian. Sebahagian daripada agama, yang ni agama ni banyak perkara. Sebahagian daripadanya adalah ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu fardu'ain ada tiga, salah satunya adalah ilmu tauhid. Itu kata sebahagian, bukan setengah. Kan kita kata kita belajar ilmu tauhid ni, mana setengah dah selesai dah. Tak. Baru sebahagian. Ada lagi dua bahagian, fiqah dan tasawuf. Tapi tauhid ni penting. Tak mengajar tauhid, orang hari ni kadang-kadang dia minat tasawuf terus. Tasawuf terus tak salah. Tasawuf tu betul kan? Kecuali dia salah memilih guru lah. Kadang-kadang tasawuf tu betul tapi guru tu dia seleweng. Ada juga. Tarikat tu betul tapi guru yang seleweng. Ada juga kan? Tapi biasanya macam Jabatan Agama Islam, daripada dah senaraikan siap-siap dah, mana yang boleh, mana yang tak boleh kan. Contoh macam Negeri Sembilan, Jabatan Masjid Negeri Sembilan, dia dah ada tarikat yang diiktiraf dan ada yang tak diiktiraf. Itu senang, kita boleh rujuk lah. Kita bukan bidang kita nak iktiraf tak iktiraf, itu kerja bagi orang yang lebih alim. Cumanya kadang-kadang dia berzikir tu betul dah dengan guru yang dah betul, tapi sebabkan tak ikut pengajian disiplin ilmu, dia tertipu juga. Contoh macam dia berzikir nampak putih kan. Esok pagi cerita kat orang, aku semalam aku zikir, aku jumpa dengan Allah dah, aku jumpa dengan Tuhan. Pasal apa? Nampak putih. Sebab apa? Sebab tak ngaji tauhid. Kalau kita ngaji tauhid, kita tahu Allah putih kan? Tak putih. Allah tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malak. Habis tu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Bila tidak boleh mendapat bayangan kepada Allah, itulah makna orang itu dah kenal Allah. Selagi mana boleh meletakkan, mengisbatkan Allah dengan sesuatu, itu belum mengenal Allah. Sebab Allah sendiri sebut dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan sesuatu. Baik. Baik. Jadi ilmu tauhid ini ialah setengah daripada ilmu yang dibangsakan kepada agama, sebahagian daripada ilmu agama. Kemudian qala musannif, soal apa erti agama itu? Dah kata tauhid ini sebahagian daripada agama, apa pula maksud agama itu? Jin jawab, ertinya ialah perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf, yang membawakan dia oleh Rasulnya. Tuan-tuan, kitab ini gaya bahasanya 55 tahun yang lalu. Maknanya barangkali zaman kita yang 55 tahun tu waktu mula cetak. Bahkan mungkin karangnya sebelumnya lagi, mungkin sebelum merdeka lagi, tuan-tuan. Jadi gaya bahasa lama sikit. Untung tuan-tuan, masa kita ke London dapat tengok orang di library dan di London tu, dia simpan manuskrip lama tu, jaga lagi. Masyarakatnya diajar cara menggunakan bahasa lama. Tapi kita macam mana? Ha, ni dia, kita diajar menggunakan bahasa lama, gaya bahasa lama. Baik tuan-tuan, tapi ni okey lagi. Dia kena hak payah lagi tu, kita lama lagi tu lagi payah. Tapi tak apalah, sikit demi sikit kita cuba menguasai bahasa lama. Apa yang nak ceritakan di sini? Artinya ialah perhimpunan. Perhimpunan ni, yakni kalau topik guru kita bagi adalah hukum-hukum yang dihimpunkan. Dia bagi umpama macam guli. Dia tulis ini guli. Guli itu kalau banyak-banyak susah nak bawa, tapi bila dimasukkan, dihimpunkan dalam raga, senang bawa. Oh, itu maknanya.
Jadi maknanya tuan-tuan, kita ni kalau kita nak ngaji tauhid, kita kena rujuk Quran sepatutnya. Kitab kita yang itulah Al-Quran dan Sunnah. Tapi tuan-tuan, Quran kita baca pun jangankan nak faham makna, tajwid pun kadang-kadang banyak lagi yang tak betul. Maknanya Quran ini di mahallah kita, peringkat orang macam kita ni, dibaca hanya untuk mendapat pahala membaca Al-Quran saja. Adapun nak faham, isikan dengan Quran, tak boleh dijamin lagi. Maka mujurlah ada alim ulama, imam-imam mazhab, yang mana mereka ni ambil kandungan daripada Al-Quran, hak yang mana duduk di surah ni, duduk di surah ni, duduk hujung tu, duduk tengah sebagainya, tapi dihimpunkan bagi jadi satu. Contoh macam kitab ni, ni bab tauhid saja, ni bab tauhid saja, diambil daripada lambakan ataupun kita katakan sebagai yang berterabur di dalam ayat-ayat Al-Quran, dihimpunkan. Ha, ni dia. Baik. Jadi segala hukum yang dihantarkan, yakni agama itu adalah segala hukum yang dihantarkan dia, dia hukum oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang hantarkan hukum. Hukum tu apa? Satu ketetapan. Hukum tu adalah satu ketetapan. Cara dobek dia tentera senang saja, tentera tulis nombor satu dekat hukum tu, nak buat dalam kurungan pun tak apa. Nak buat ain, kalau step fatani, fatani dia letak ain, dia tarik zab macam tu. Dan tarik ain, zab, tulis satu macam tu. Lepas tu dia pergi dekat tepi ruang tepi tu, tu cara dobek lah. Hak yang dah biasa dia tahulah, hak tak biasa lagi, tu cara dia gitu. Dia tulis hukum tu apa? Ketetapan, cara hidup, manual kehidupan kita. Yang dihantarkan dia oleh siapa? Yang hantar, Allah yang hantar. Kan? Untuk siapa dia bagi itu? Untuk binatang ke? Untuk pokok ke? Untuk ikan ke? Tak. Bagi segala hambanya yang mukallaf. Hamba semua hamba, tapi dia letak situ mukallaf ni apa? Manusia yang diberati syarak. Apa maksud mukallaf? Orang yang diberati syarak. Orang, manusia yang diberati syarak. Berat macam mana? Kerana ada padanya beberapa kriteria. Orang yang diberati syarak, orang yang dia ada tanggungjawab kewajipan syarak yang dia kena buat. Bagi dia ada beberapa kriteria. Yang pertama, aqilun, orang yang ada akal. Orang gila tak termasuk, budak-budak tak termasuk, orang yang tak ni, dia tak sedar diri tak termasuk, koma ke tak sebagainya, ada tak termasuk. Balighun, sampai apa? Sampai umur. Nanti akan disertakan kat depan nanti. Kemudian ada lagi dua lagi, sempurna panca indera dan juga sampai Islam kepadanya. Nanti akan kita bincangkan ke depan nanti. Yang siapa pula Allah Ta'ala sampai direct kepada kita ataupun melalui siapa? Tak. Yang membawakan dia oleh Rasulnya, melalui Rasul. Sebab tu syariat ni tak sama, bertukar Rasul, bertukar syariat. Ada yang kekal, ada yang bertukar. Contoh macam syariat berkhatan. Kita berkhatan, syariat ni bukan Rasulullah, tapi syariat ni syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Ada syariat yang dikekalkan macam syariat Nabi Allah Ibrahim. Dan ada juga syariat yang tak dikekalkan. Sebagai contoh syariat siapa? Syariat Nabi Allah Musa AS. Bajunya terkena najis. Bila terkena najis, kalau syariat kita macam mana? Cucilah. Cuci, hilangkan bau, warna, rasa. Tapi kalau syariat Nabi Allah Musa, tak boleh cuci lagi. Dipotong terus. Allah, nampak tak sama. Tetapi benda tu sudah tidak ada. Bahkan ada disebut syariat Nabi Musa, kita berpuasa tak boleh makan benda-benda yang dimasak menggunakan api. Mana gulai, asam pedas, kan, apa lagi, cucuk, karipap ke apa kan, tak boleh lah. Tapi kalau makan buah durian boleh. Pasal tu ada kes berlaku 2-3 tahun sudah, orang tangkap tu, dia makan durian bulan puasa. Tanya pasal apa, hang makan durian? Dia kata aku puasa, tapi ikut syariat Nabi Allah Musa. Jadi boleh tak? Tak boleh. Sebab bila turunnya Rasul, bila diutusnya Rasulullah, maka terbatallah syariat yang sebelumnya, kecuali yang dikekalkan oleh Rasulullah sendiri. Ha, ni. Baik. Sin soal, berapa perkara tanda agama itu? Cukup mudah dia buat konsep dia, tuan-tuan. Berapa perkara tanda agama itu? Yang dikatakan agama itu ada tanda-tandanya, ada kriterianya, ada berapa perkara? Jin jawab, tanda agama itu, wajah agama itu, nak tahu kata itu adalah agama itu, empat perkara. Apa dia? Iaitu satu, sah i'tiqad. Apakah itu i'tiqad dalam kurungan? Iaitu apa dia tu? Jazam. Jazam yang ni tetap. Jazam ni putus, tetap.
Kalau kata satu dengan dua, satu dengan sepuluh, mana lagi besar? Puluh pun tetap ke tu? Tetap. Itu mana kata sampai tak macam tu, putuslah. Iaitu jazam dengan barang yang diiktiqadkan. Putus hati kita dengan barang yang, apa maksud barang yang? Perkara, tuan-tuan. Lepas ni kita banyak jumpa istilah barang-barang-barang-barang, kita tak pelik dah. Sebab makna barang adalah perkara. Bukan barang hak kita beli barang kat barang dapur tu, tak? Ini bahasa lama sikit. Barang yang ni perkara yang diiktiqadkan. Apa maksud diiktiqad? Dipegang, diyakin, kan? Kan dia barang. Bila tuan-tuan kadang-kadang saya akan bacakan dhamir tu balik. Dhamir tu macam dia, nya, dhamir tu balik. Balik kepada siapa? Hak tu penting juga. Sebab kalau tak kena salah dhamir, dia akan lari maknanya. Dan apabila cukup 7 hari disunatkan, diberi namakan dia. Dia bayi itulah. Bila kita dapat anak hari 7, sunat beri nama. Diakikahkan kambing, disembelihkan kambing, lalu dicukurkan kepalanya nyaw kambing. Cukur kepala kambing. Sebab apa? Salah letak domi. Sepatutnya cukur kepala bayi. Salah letak domi, letak kat kepala kambing. Cukur kepala kambing pula. Tu domi tu penting. Dengan kita, jangan kita buat mudah, insyaAllah. Jadi diiktiqadkan dia barang. Yang ini perkara yang kita nak pegang tu. Oleh siapa? Oleh ahli sunnah. Hak ni yang membezakan iktiqad kita dengan syiah, dengan mujassimah, dengan mu'tazilah, dengan jabariyah, dengan qadariyah dan sebagainya. Ni yang kita nak ngaji ni, yang ni membezakan. Kalau tak ngaji, kita takkan boleh beza, tuan-tuan. Sama, semua Islam. Kita akidah yang sama. Semua sembah Allah. Ya, semua sembah Allah. Kalau tanya Rasul Kaha pun dia sembah Allah. Ayah P pun dia kata sembah Allah, cuma dia kerajaan langit je. Entahlah, semua main pada Islam lah kan, nama Islam lah kan. Tapi beza. Mu'tazilah pun dia kata sembah Allah tu Siti Kasim tu. Kalau ni tengah buat Siti Kasim, entahlah, lawyer tu. Dia berfitrah liberal, kan? Dia pun sembah Allah, dia kata saya pun Islam, tapi lagu mana? Inilah yang akan membezakan. Ada yang sembah Allah tapi dia iktiqad Allah sama macam makhluk. Ada muka, ada tangan, ada kaki. Dia kata mana boleh Allah Ta'ala ada tangan ada kaki? Tak, Allah Ta'ala sering sebut dalam Quran. Sebab dia faham secara literal. Dia tak tafwid yang pertama. Yang kedua, dia takwil dengan cara yang dia faham. Dia kata yadun bimakna tangan. Ulama' tak pernah kata yadun bimakna tangan. Ulama' kata yadun bimakna yadun. Apa maksud? Biar bahasa Arab yang tanggung. Dan tafwid kembalikan kepada Allah. Allah yang tanggung benda itu. Allah lebih mengetahui. Itu kaedah ulama' salaf, kan? Tapi kalau yang mengatakan yadun bimakna tangan, itu bukan kaedah salaf. Itu kaedah dia belakang sikit ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita jumpa yang macam tu, kita nak kata apa? Kita tinggalkan. Betulkan dia. Betul tak? Awak iktiqad awak salah tu. Tak boleh kata Allah ada tangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yes. Tapi Allah tak sebut tangan. Allah Ta'ala sebut yadun. Yadun tu mana yadun lah. Biar bahasa Arab yang tangguh lah. Mak buat macam tu. Dia tak boleh letak tangan. Sebab bila faham kata sebab, bila letak tangan ni, kita akan faham apa anggota. Kan? Bila kita kata tangan yang layak bagi Allah, tangan yang layak bagi Allah, tak apalah nak kata yang layak bagi Allah, tetapi yang penting kita telah pun mengatakan Allah Ta'ala itu ada anggota. Bila kita kata lagu tu, Allah Ta'ala mana boleh kita kata Allah Ta'ala ada anggota? Kalau kata Allah Ta'ala ada anggota, sama macam kita ada anggota. Dia kata dah anggota yang layak bagi Allah pula dah. Anggota yang layak pula dah bagi Allah. Jadi tak boleh pergi ke mana. Maka cara yang lebih selamat, ikutlah cara ulama' yang ulama' dah susun. Ulama' susun lagu mana? Dua cara. Yang pertama, kalau tak mau takwil ayat itu, guna kaedah tafwid. Tafwid apa dia? Dia kembalikan makna pada Allah. Dia tak terjemah. Yadun mana yadun? Dan tanpa yadun, tak tahu. Allah lebih tahu. Itu panggil tafwid. Dia tak kata yadun mana tangan? Tak. Ataupun kalau nak sebut juga tangan, boleh ikut kaedah ulama' khalaf. Dia kata apa? Yadun makna tangan. Tangan bukan makna kata tangan zahir ni. Itu majaz. Majaz yang boleh memalingkan maknanya kepada makna yang lebih sepatutnya, tangan dengan mana kuasa. Sebab ini kita marah orang tanya tunjuk kuasa kita tunjuk apa? Tunjuk tangan, hang nak kenal ni. Hang nak kenal ni, nampak? Kita marah tunjuk kekuasaan kita. Kan? Bahkan lambang-lambang apa kita buat, luki-luki lambang pun, kalau tunjuk kekuasaan, kita akan tunjuk tangan. Maknanya, seseorang tu lambangnya adalah kekuasaan. Wajah, apa dia? Kemuliaan. Itu mata ta'wil. Memalingkan makna tu. Baik. Jadi membezakan i'tiqad kita, ahli sunnah, dengan yang lain. Habis kalau dia tak nak terima, kita dah cerita dah kat dia, dia tak nak terima, tinggalkan, jangan duduk bergaduh. Akhlak kita kena ada. Ni duduk gaduh, tengok dalam Facebook, duduk gaduh. Dah memang dah tak mau terima, dah nak buat argumen. Doa kat dia, doa kat kita, doa kat dia. Jangan duduk gaduh. Kalau kita gaduh, samalah akhlak kita dengan dia.
Tuan-tuan, ha, baik, dia kata kita ahli bid'ah, kita panggil dia apa nama kufur sebagai, akhirnya tak selesai juga masalah. Tinggalkan, doakan, lama-lama dia akan faham sendiri. Betul. Banyak orang dah yang macam tu dengan kita, kita berlembut dengan dia, doa kat dia, akhirnya dia malu Allah, akhirnya dia pun kembali balik kepada manhaj ahli sunnah. Tuan-tuan, baik. Yang kedua, iaitulah kriteria agama itu benar qasad. Qasad itu apa? Qasad itu adalah niat kita, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Benar qasad, benar niat kita, yakni betul niat kita, iaitulah menunaikan ibadah dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Tak ada kerana lain kecuali kerana Allah. Hak tu lah. Agama ni bukan kerana orang, tapi kerana Allah. Jatuh tunggi balik kita pun kerana Allah. Kita naik pun kerana Allah, kita jatuh pun kerana Allah. Tak ada masalah orang jenis tu. Sebab tu orang yang berjuang-juang agama tak ada masalah. Sampai tahap Nabi kena baling batu, kemek tepi besinya, patah giginya pun dia tetap akan berjuang. Sebab kerana Allah. Ditawarkan kepada dia menjadi pemimpin Mekah, diberikan perempuan yang cantik, ditawarkan kedudukan yang tinggi. Nak apa asalkan tinggalkan agama. Nabi kata, kalau kau letak bulan di tangan kananku, kan letak bulan di sebelah tangan lagi letak matahari, aku tetap akan meneruskan menyampaikan Islam. Itu kata Islam. Betul? Benar. Yang ketiga, menyempurnakan janji. Ha, ni. Kalau rasa tak apa nak jelas, kita tulis dalam rumi sempurna, menyempurnakan janji, supaya nanti boleh baca. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi fid darain. Kita sementara itu kita niat tangguhkan sebentar solat isyak kita untuk majlis kita. Tangguh untuk majlis ilmu harus, tapi kalau tangguh kerana maksiat haram. Baik. Yakni menyempurnakan janji itu tanda agama. Apa itu menyempurnakan janji? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Masa bila pula kita janji? Masa di alam ruh kita janji nak taat kepada Allah. Maka ramai orang yang yukhliful mi'ad, menyalahi janji sewaktu dah sampai di dunia. Walaupun pada peringkat awal dia tak nak lagi. Biasanya fitrah manusia bila lahir saja ke dunia dia akan menangis. Ada ilmuwan sebut itu sebagai simbolik yang dia tak suka duduk di dunia ni. Sebab dia tahu dia kalau duduk di alam rahim, kalau dia mati di situ, habis berakhir di alam rahim, insyaAllah dia ada syurga. Tapi bila dia sampai ke alam dunia, belum tentu lagi dia ada syurga. Masa itu dia menangis. Ha, tapi menangis sekejap lah. Bila makin besar dan makin seronok pula dengan dunia, akhirnya tak nak tinggal dunia. Apa bukti orang tak nak tinggal dunia? Dia tak buat persiapan untuk pindah ke alam yang lain. Siapa dia tu? Jangan kita teropong orang, teropong diri kita dulu. Nah, tentang? Ha, baik. Ha, ini tujuan kita mengaji, kita sedar benda ni. Yang keempat, ketiadaan melampaui sangkat. Ha, apa itu sangkat? Perkara yang sekat. Orang kita panggil sekat. Dia lebih kurangnya sama orang dah. Ha, sangkat ni sekat. Sekatan. Ini perkara yang dilarang. Dalam kurungan, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Ini dia. Ha, empat perkara ni. Jadi, empat perkara ni kita ulang alik. Yang pertama, sah i'tiqad kita, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kita ini menunaikan ibadah kerana Allah, bukan kerana manusia. Yang ketiga, kita melaksanakan apa yang disuruh. Yang keempat, meninggalkan apa yang dalam. Inilah agama. Empat perkara ni saja yang kita nak kena buat, tuan-tuan. Bukan banyak mana pun, empat ni saja. Cerita kat anak kita, awak, anak sebagai orang Islam, empat perkara ni awak kena buat. Terus, qala musannif. Soal, kepada berapa perkara melengkapi agama itu? Ha, yang dikatakan agama itu lengkap dengan berapa perkara? Jin jawab, kepada
tiga perkara, iaitu satu Islam, dua iman, tiga ihsan. Tuan-tuan kalau nak dobik sikit, tulis ini berpandukan daripada hadis Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, bila mana Jibril tanyakan kepada Rasulullah, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, inilah yang ulama ambil jadikan sebagai kita katakan perkara yang melengkapkan seorang Muslim itu. Dia kena ada tiga perkara ni. Islam itu yang kerja buat kita dalam agama. Kali ni orang panggil ilmu fiqh, itu dia lah tu. Contohnya mula pada kita mengucap kan, sampailah kita buat apa perkara yang wajib atas kita. Iman itulah tauhid, masuk dalam bab tauhid tu. Dan ihsan itu apa? Tasawuf itulah ihsan. Yang mana kita menghadirkan sifat mahmudah dalam diri kita kerana Allah, dan menghindarkan sifat mazmum. Ibadah bukan untuk takabur, bukan untuk ujub, bukan untuk sum'ah dan sebagainya. Baik. Selesai tuan-tuan, kita terus pada pelajaran yang keempat. Boleh lagi lah. Ya, sedang sangat-sangat. Pelajaran yang keempat, soal apa erti Islam itu? Dah masuk dah. Kalau tadi dia dah cerita Islam, iman, ihsan, sekarang apa erti Islam itu? Jim jawab, erti Islam itu apa dia? Mengikut dan menerima. Bukan ikut tapi tak terima. Ikut dan terima. Maknanya ikut sungguh, elok-elok, ikut ikhlas elok. Oleh siapa? Oleh zahir seseorang. Macam mana bentuk zahir itu? Mengaku lidah seseorang, yang ini dalam perkara syahadah, akan barang yang didatangkan. Barang yang ini perkara yang mendatangkan, mendatangkan, yang ini menyampaikan. Siapa yang menyampaikan perkara tersebut? Oleh penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa dia perkara tu yang disampaikan tu? Daripada segala barang yang, yakni perkara yang diketahui daripada agama dengan ketiadaan fikir. Tanpa fikir, yakni tak perlu berfikir keras. Dalam agama ni yang tak perlu berfikir keras, itulah yang dikatakan kita perlu mengetahuinya. Perlu mengetahui. Nak cerita, kata Allah ni satu. Kan nak kena fikir keras-keras lagu mana, satu. Senang. Mana ni ilmu yang kita wajib belajar. Dan bicara seperti sembahyang lima waktu dan puasa bulan Ramadan. Inilah dan hal lain lah. Perkara-perkara yang lain. Inilah yang mana diperintahkan pada Rasul untuk menyampaikan kepada kita. Itulah dia Islam. Mudah kita faham sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram bagi yang mampu, melunaskan zakat, tentang itu kita faham. Dan juga hal lain-lain lah yang terlibat dengan perkara-perkara fiqh ni, contoh macam menutup aurat dan sebagainya. Kemudian baca lagi. Sin soal, berapa perkara rukun Islam itu? Jin jawab, rukun Islam itu lima perkara, iaitu satu bersaksi. Bersaksi bahawa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ni rukun Islam hak pertama. Tapi huraian dia duduk dalam tauhid. Cuma dalam bab rukun Islam, hak ni duduk mula-mula. Nak nama kata seorang tu Islam, dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bacalah Quran 40 kali khatam pun, sebutlah subhanallah berkali-kali, berjuta kali, puasalah berbulan-bulan, tetapi selagi mana tidak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seseorang itu belum lagi Islam. Entahlah, maka itu dulu. Cukup simple nak masuk Islam.
Maka kita kena pastikan tuan-tuan, setiap seorang daripada kita mesti ada mission untuk mengislamkan kawan-kawan kita yang not yet Muslim. Kita gunakan istilah not yet Muslim, bukan non-Muslim. InsyaAllah not yet Muslim, dia cuma belum Islam sahaja. Kita kena mission kita islamkan dia. Cara macam mana nak masuk, nak suruh dia masuk Islam? Adakah dengan cara kita kata kepada dia, hey, masuklah Islam? Tak. Tapi cerita kepada dia, apakah itu Islam? Hey, lu nak tahu tak apa itu Islam? Islam ni, ini dia sembah Tuhan yang satu saja mah. Tuhan yang tak sama dengan yang lain-lain mah. Ha, cerita itu dulu. Okay, cukup. 2 minit cukup. Esok cerita pula. Cerita pula biar dia ketagih. Jangan rasa kata dia nak dengar, balik sampai 2 jam. Lari kawan tu. Tuan-tuan, baik. Mission kita. Yang kedua, mendirikan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang ni yang fardu. 5 waktu kita dirikan. Yang ketiga, memberi zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Ini senang-senang, kita laju sikit. Yang kelima, naik haji akan Baitullahil Haram bagi mereka yang puasa, maksud puasa yang mampu. Baik. Boleh sikit lagi tuan-tuan. Kemudian pelajaran yang kelima. Soal, apa erti iman itu? Dari Islam sekarang iman pula. Tuan-tuan, hazam ulang berkali-kali benda ni, takfir berkali-kali, cerita kat anak kita. Cerita dalam bahasa yang mudah bagi dia. Apa erti iman itu? Jin jawab, erti iman itu percaya. Yang tak jelas tuan-tuan, tulis dalam tulisan rumi tu, percaya. Nanti mudah kita nak rujuk. Percaya dan membenar hati. Apa itu membenar hati? Yakni mengikut dan menerima jung hati. Jung hati. Apa maksud jung hati? Yakni sepenuh hati tuan-tuan. Kita junjung hati kita, sepenuh hati kita terima benda tu. Terima apa? Akan barang yang mendatangkan. Apa itu mendatangkan? Menyampaikan. Siapa yang sampaikan? Oleh penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada agama. Hak Nabi sampai itu bukan daripada dia, tapi daripada agama. Kelakuan dia pun jadi kelakuan agama. Perbuatan dia, pengakuan dia pun jadi pengakuan agama. Pasal itu kita kata rujukan kita Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Lagu mana bentuk tu? Bentuk kita nak kena tahu tu dengan ketiadaan fikir. Tak payah sangat nak fikir. Cerita percaya pada Allah, senang. Entah no? Dia tak suruh kita sampai tahap pi cari Allah duduk tang mana, lagu mana ada. Cerita dia nak percaya pada Allah, dia akan sebut sifat-sifat Allah, selesai. Dan bicara seperti sembahyang 5 waktu. Kalau tadi, apa beza tadi? Kalau tadi Islam dalam bentuk zahir sahaja mengaku lidah seseorang. Hak ni pula dia mengaku membenarkan hati pula. Sampai tahap iman. Hak ni lah membezakan kita dengan orang munafik. Orang munafik dia Islam, dia mengaku dengan lidah, tapi hati dia tak beriman, tak terima dengan hati. Bahkan dalam hati dia nak memusuhi agama. Banyak hari ni macam tu. Bahkan sampai hari ni bukan setakat hatinya lagi memusuhi agama, mulutnya pun memusuhi agama. Kita bersusah payah nak menerangkan Islam tu lagu mana, nak mengangkat martabat Islam, nak mengangkat institusi Islam, apa saja institusi Islam, zakat ke, mahkamah ke, apa saja, bila nak diusahakan angkat, akan ada yang menentang berhabis-habisan. Sebagai contoh, golongan liberalism, memang dia tak suka Islam tu. Golongan Kristian, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dia takkan setuju. Pasal apa dia tak setuju? Sebab dia tahu bila undang-undang Islam ni naik, walaupun kita bagi tahu, orang kafir takkan kena. Undang-undang ini hanya untuk jenayah untuk orang Islam sahaja. Takkan kena. Sebab bukan bidang kuasa mahkamah syariah untuk menghukum orang bukan Islam. Kita dah terang, tapi kenapa dia tak faham juga? Sebab dia tahu bila mana undang-undang Islam ni naik, orang Islam akan lebih berdisiplin. Maka ketika itu dia akan berhadapan dengan kerugian, arak dia tak laku lagi. Pelacur-pelacur dia dah tak laku lagi. Pusat-pusat judi dia dah tak laku lagi. Itulah tu. Lepas tu kita ingat, takkan dia tak faham ke? Sedangkan dia orang cerdik, bukan orang biasa-biasa yang lawan ni. Orang cerdik, tapi kenapa dia tak faham? Kita dah kata bukan untuk orang bukan Islam, untuk orang Islam saja. Tapi rupanya ada udang di sebalik cat kotiau. Apa dia? Akan hilang bisnes-bisnes dia. Ini kita kena faham. Maka nak buat lagu mana? Terangkan, sampaikan pelan-pelan. InsyaAllah, lama-lama dia akan terima.
Baik. Soal, berapa perkara rukun iman itu? Ha, yang dikatakan rukun iman ada berapa perkara? Jin jawab, rukun iman itu 6 perkara, iaitu 1, percayakan Allah. Benar hati kita, jum hati kita akan Allah. Yang kedua, percayakan malaikatnya. Jamak ke daripada malaku. Jamak jadi malaikah. Malaikatnya, maka wajib dipercaya dan diiktiqad. Wajib di sini, wajib pada syarak. Yakni kita percaya dan kita iktiqad atas jalan ijmal. Apakah itu jalan ijmal? Jalan terhimpun. Jalan terhimpun. Yakni jalan rata. Pukul rata. Terhimpun secara ringkasnya, iaitu ada bagi Allah beberapa malaikah, tiada terhingga banyaknya. Bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa malaikat yang mana banyak mana, tak terhingga banyaknya, banyak sungguh, kan? Melainkan Allah, banyaknya melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya lah yang satu jua. Dan mereka itu beberapa hamba Allah yang dipeliharakan, yakni maksum mereka itu, daripada mengerjakan maksiat. Dan mereka itu tiada makan dan tiada minum. Maksud tiada makan, tak makan. Dan tiada minum, tak minum. Dan tiada tidur, tak tidur. Siapa dia? Malaikat yang diperbuat daripada cahaya. Dan wajib diiktiqad, yakni dipegang. Dan diketahui, kita tahu, atas jalan tafsil. Apa itu tafsil? Secara detail, satu persatu. Kalau ijmal tadi secara umum je, kan, secara sekali lalu je. Tapi tafsil ni satu persatu pula. Maknanya ada dua perkara kita kena tahu. Secara tafsil, secara ijmal, kita tahu yang Allah itu ada malaikat yang tak terhingga banyaknya. Tapi secara tafsil, secara detail, hak wajib kita tahu secara satu-satu. Apa dia? Ada 10 sahaja, iaitu ni kita perlu tahu 10 sahaja. Hakikatnya banyak, tapi yang perlu kita tahu sebagai ulama kata perimeter, benchmark. Nak nama kata kita kenal malaikat ni, kenal nama-nama malaikat, ataupun di sini ada yang tak disebut nama tapi disebut tugas malaikat itu. Nama tu ada tugas, tuan-tuan. Kita ada dua makna. Satu memang nama dia, yang kedua tugas dia pun dinamakan begitu. Yang pertama, Jibril. Apa tugas dia? Mendatangkan wahyi. Wahyi tu wahyulah, kepada segala rasul. Ni tugas Jibril. Dan ni Jibril dah pencen dah. Nah, sebab rasul dah tak ada lagi. Maka salah siapa yang mengatakan Jibril masih lagi menyampaikan wahyu kepada saya. Sebab tu saya ni rasul yang selepas Muhammad, salah. Tak ada. Kalau dia kata dia dapat wahyu, itu bukan melalui Jibril. Itu melalui Azazil. Siapa Azazil? Iblis, tuan-tuan. Na'uzubillahi min zalim. Bahkan pula dia beritahu, nak mengaji dekat saya, kena main mengaji pukul 2 pagi. Sebab ilmu saya ni, kalau bewak dengar, bewak dengar, bewak pun masuk syurga. Ni, pelik-pelik tu. Sebab tu jangan mengaji. Dalam keadaan begitu, kita panggil orang awam kita, tuan, ngaji di surau masjid pondok dulu. Tempat-tempat yang terbuka lebih selamat. Ada haji-haji kita yang tolong tengok mana betul, mana salah. Mereka lebih pengalaman, tolong tabih dengan guru tu. Kalau kita ngaji seorang-seorang, kita terdedah. Sebab tu juga, kita terdedah juga bila kita mengaji melalui 4 orang tok guru. Sebut nama ni supaya jangan kita panggil mai ke surau kita. Sebut nama tak apa kot, jadi mengumpat sikit ujung-ujung tak apa nak. Yang pertama, Tuan Guru Haji Google, kenal tak? Ramai anak-anak muda, 80% anak muda mengaji ambil ilmu kau ni. Nak rujuk boleh, benda yang kita dah tahu kita rujuk, tak apa. Benda kita tak tahu lagi kita ambil. Kalau kena betul, alhamdulillah. Kalau kena salah, na'udzubillah. Ada seorang tu, pakcik tu bagi tahu, alhamdulillah anak saya sah, dia rajin dah sekarang ni, hebat pada saya. Walaupun dia ngaji sendiri. Ngaji kat siapa? Ngaji kat Google, kat YouTube. Hebat, tapi hebat daripada saya. Hebat macam mana? Saya pun semayang sujud atas jadah, dia dah sujud atas batu dah. Maksudnya, mana orang kata apa? Dah terlibat dengan syiah. Na'udzubillahi min zalim. Yang kedua, Asyikh Maulana YouTube. Yang ketiga, Al-Alim Al-Allama Facebook. Dan yang keempat, Maulana Al-Kabir WhatsApp.
Jaga-jaga. Pengingat anak-anak kita, jangan terpengaruh. Yang kedua, Mikail. Siapa itu Mikail? Yang menurunkan hujan dan mendatangkan rezeki bagi segala makhluk. Tugas dia antara perintah dia untuk jaga bahagian rezeki. Pegawai Kementerian Rezeki, ini dia. Kan? Kementerian Rezeki, Kementerian Hujan, ini dia. Tak tahu? Kemudian yang ketiga, Israfil, yakni yang meniupkan sangkakala. Tugas dia tiup sangkakala, nanti dia akan bertugas. Dia akan tiup, hancur, habis, runtuh semua bumi, runtuh matahari, jatuh berselerakan bintang-bintang dan sebagainya. Yang keempat, Izrail. Apakah tugasnya? Ha, ini tugas dia memang, tuan-tuan. Yang ni dia tak kira. Kalau Malaikat Rahmat, tempat kita, rumah kita ada patung ke apa, dan anjing ke apa, dia terhindar lagi. Tapi kalau kata Izrail, tak kira. Dalam tandas pun dia masuk, tuan-tuan. Ini Izrail ni. Dia tak kira. Kalau ditakdirkan nyawa kita berakhir dalam tandas, dalam tandas lah dia masuk. Izrail tugasnya mengambil nyawa. Kemudian yang kelima, Raqibun Atid. Yang ni yang di kanan menulis kebajikan, Raqibun Atid. Nama dia Raqibun Atid. Kiri pun sama nama dia, kanan pun sama nama dia. Dia duduk kiri kanan. Yang di kiri menulis kejahatan. Yang ketujuh, Munkar. Yang kelapan, Nakir. Kedua-duanya menanyakan orang mati, yang ni orang dalam kubur. Ditulis ni orang mati sebab ada juga orang mati tak ada kubur. Seperti mana kisah guru kita, Ustaz Saleh Haji Ahmad. Dia ni anak murid tuan guru Umar Zuhdi, ayah Imam Muda Hizbul. Dia cerita nak pergi mengaji tu, pergi berapa orang, sampai berapa orang saja. Seorang tu tak tahan, jalan hutan masa tu patah balik. Seorang lagi pula sampai tengah jalan, nampak ada orang duk cari kerja dekat pelabuhan, berhenti cari kerja. Seorang lagi pula, tuan-tuan, dah sampai tengah malam, kita dia kata nak berehat sah, rehatlah, jalan hutan lah, jalan hutan. Dia kata nak pergi buang ayak sah, pergi buang ayak tak balik lah. Rupa-rupanya masuk perut rimau. Ni kita tak ada kubur ni. Sama juga nah, dengan kalau dikatakan MH370 tu, kalau kata mereka tu dah tidak ada, kan, dah tidak ada, tak tahu di mana kubur mereka, sama lah dia ni. Tetap akan ditanyakan. Bukan hanya dalam kubur saja, tak ada kubur pun tetap akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Kemudian yang kesembilan, Ridwan. Malaikat Ridwan, yakni yang menunggu syurga. Yang menunggu syurga. Yang kesepuluh, Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah tugasnya menunggu neraka, yakni menjaga neraka. Summa qala, kita mati situ dulu. Summa qala, yang ketiga, percayakan segala kitabnya. Jadi benda ni tuan-tuan, kitab ni kita balik baca pada anak kita, cucu kita, biar mereka ditanam soal akidah ni dalam diri mereka. Ni kadang-kadang mereka tak tahu dah bab-bab macam ni. Sebab apa mereka tak tahu? Sebab kita tak dedahkan. Bahkan kata Nabi, wa ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada pemberian nafkah yang paling hebat seorang ayah dan ibu kepada anaknya kecuali bukan telefon bimbit, bukan wang ringgit, bukan pakaian, bukan makanan, bukan tempat tinggal. Itu tak afdal lagi. Yang afdal adalah adabil hasan, adab yang baik, termasuklah ilmu-ilmu akidah ini. InsyaAllah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Summa qala, percayakan segala kitabnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada soalan tu, ada ditanya soalan, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Tugas Jibril menyampaikan wahyu. Habis sekarang ni tugas menyampaikan wahyu sudah pun tamat. Habis apa tugas Jibril sekarang? Soalan tu nak, dia nak tahu Jibril buat apa. Benda ni soalan ditanya dalam YouTube tak jumpa ni. Cari dalam Google pun tak tahu. Sebab apa, kecuali yang cerita tu orang tahulah. Jibril buat apa? Yang pertama sekali, tugas Jibril dah selesai. Dan tabiat malaikat ini, tuan-tuan, secara umum dia ada jawapan dia. Saya kurang ingat, izinkan untuk kuliah akan datang, kita akan semak jawapan dia, insyaAllah. Kalau lupa, tolong peringat. Cuma secara umumnya, malam ni nak tahu dulu, tugas malaikat ini, selain daripada mereka mengerjakan tugasan mereka, memang kerja mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah.
berzikir kepada Allah. Mereka tak makan, tak minum, tak tidur, tak berak, tak apa sebagainya, tak kahwin, tak apa sebagainya. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Ibadah. Ada yang Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan sujud, sujud sampai kiamat. Ada yang diciptakan rokok-rokok sampai kiamat. Itu malaikat-malaikat yang lain. Adapun Jibril tadi ni, bila tidak ada urusan apa-apa lagi, tugasnya selain daripada dia menyampaikan wahyu, dia adalah ahli ibadah, ahli beribadah kepada Allah. Antana, insyaAllah. InsyaAllah yang dia nak tahu secara jawapan khusus, insyaAllah kita rujuk dalam kitab-kitab akidah. Mungkin ada ke jawapan-jawapan yang kita tak apa nak ingat. Antana, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada soalan lain? InsyaAllah. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ayah Haji. Soalan ditanya, macam mana nak mendapatkan ikhlas? Pertama sekali kita kena tahu apakah yang maksud ikhlas. Ikhlas itu apa? Tak mengharapkan apa-apa selain daripada Allah. Kan tadi dah dibacakan, benar qasad. Benar qasad itulah ikhlas. Maknanya kita hanya dengan Allah. Baik pun Allah, buruk pun Allah. Jadi kita buat sesuatu bukan kerana nak dapat manfaat dan mudarat daripada orang, tapi daripada Allah. Hubungan kita dengan Allah. Satu. Habis macam mana nak dapatkan ikhlas itu? Yang pertama, kita tahu maksud ikhlas. Yang kedua, tuan-tuan, kita kena senantiasa melaksanakan perkara itu dengan penuh keinsafan. Sebab kadang-kadang kita semayang tu pengkat awal kita tak apa nak ikhlas. Sonoklah orang nak tengok kita semayang, bangun tengah malam semayang. Kan tak ada orang lain, bini kita tengok pun kita rasa lain macam, bini aku tengok aku semayang. Selalunya dia dah gerak aku ni, aku pula yang pergi semayang dulu. Kita rasa lain lah. Pasal apa? Pasal kerana benda yang dikaitkan kerana dengan satu kerana yang lain, dikeranakan dengan satu kerana yang lain, itulah tidak ikhlas. Kerana siapa? Bukan kerana Allah. Itulah tidak akhlak. Maka kita kena cepat-cepatkan betulkan balik. Lagu mana ada seorang ilmuwan ni bagi tahu, teruskan ibadah. Lama-lama ikhlas tu akan jadi dengan sendiri. Takabur tu akan hilang. Kalau kita nak tunggu biar ikhlas betul-betul sampai tak takabur langsung baru kita nak baca Quran, pakai tak baca dah kita. Nak tunggu ikhlas betul-betul sampai hati kita tak sangkut dengan pandangan orang, barulah kita nak baca Quran, pakai tak baca dah kita. Tak apa, baca dulu. Waktu awal tu memang kita rasa seronok bila orang tengok kita. Tapi lama-lama kelamaan kita tak rasa, dah tak peduli dah. Orang puji pun kita tak masalah, orang keji pun kita tak masalah. Sebab memang tabiat kita suka baca Quran. Itu barulah kita, mana dia diteruskan ibadah tu. Jangan kita tersekat-sekat. Antara, insyaAllah. Sebab tu disebut, satu istiqamah lebih baik daripada 1,000 karamah. Istiqamah, kekal istiqamah. Mula-mula kita masuk di imam, kita masuk dekat balik. Sebab pun sebab masuk RM50. Masuk angkat balik. Angkat balik. Sebab nak beritahu kita RM50 ni bukan sikit ni. Kalau seringgit tutup dia tangan-tangan. Kalau seringgit lah. Mula-mula tak ikhlas. Tapi kalau kelamaan dia jadi hilang atau perasaan nak tunjuk. Tuan-tuan, dengan syarat kena sentiasa betulkan hati kita. Tuan-tuan, insyaAllah. Wallah ala. Wallah subhanahu wa ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna sada'tuka ma qara'tuhu fardudu ilayna inda hajati ilayk. Ya Allah, sifat kalam biharaka ladina ikhlas segala amni yang kibatan. Ya Allah, mendengar kami dari dari kalam kebaikan amniku fardudu ilayna kakulah ikhlas segala amniku. Ya ketika mana kami hendak menggunakannya. Wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, mohon izin setengah minit nak maklumkan. Saya ada bawa buku wakaf untuk pembangunan madrasah pembelian tanah dan juga pembangunan madrasah muslimat di Kuala Kertil, Bali. Tuan-tuan yang ada kemurahan rezeki, mohonlah bantu-bantu kami. Tanah alhamdulillah kami dah dapat belilah dengan harga RM160,000. Sumbangan orang ramai dapat belilah. Sekarang dalam proses nak naikkan bangunan pula untuk muslimat. Kami hanya mula buat untuk muslimin saja 40 orang. Tapi ramai pula yang datang minta untuk muslimat. Kita rasa mungkin tanggungjawab kita, dan kita bincang-bincang dengan jawatan kuasa semua, mereka kata mereka sanggup untuk usahakan. Maka kita pun carilah tempat. Alhamdulillah sebulan itu juga dah jual tanah, kita beli dan sekarang nak naikkan bangunan. Maklumat semua ada di sini tuan-tuan, nombor telefon semua ada di sini, nombor akaun pada sini. Kalau tuan-tuan nak sumbang, tuan-tuan just ambil koyak saja, koyak kat sini, koyak sini. Nanti tuan-tuan nak isi nama sebagainya untuk dari sini ataupun untuk almarhum almarhumah, tuan-tuan just snap hantar kau dekat nombor bawah nombor saya pun ada kat sini. Tuan-tuan, insyaAllah.
Dan kalau kata nak ambil lebih dari sekeping pun silakan. Tak banyak, ada 70 keping saja untuk malam ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.